Wah, pedang diamond. Ya, udah biasa sih. Kita tinggal membunuh. Ya. Udah gitu doang. Gua butuh yang baru. Daripada gua membunuh spider ini dengan diamond sword, mendingan gua bunuh dengan iron sword. Tapi yang ukurannya lebih gede. Ini gede banget cuy ya. Bayangkan ya guys, bisa kalian lihat sendiri. Oh my goodness. Ini daripada orangnya gedean pedangnya cuy. Ini apa gak berat ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri guys. Oh my goodness. Jadi pedangnya gede banget cuy. I'm a Genji. Halo guys, teman-teman gue bisa menulis Yahoo. Dan kali ini kita akan mereview sebuah pedang-pedang yang sangat keren, yang pasnya kita tunggu-tunggu ya. Jadi kesaktiannya ini akan mengalahkan pedang-pedang yang sebelumnya cuy, yang cuman diamond sword, iron sword, sword kayu, sword batu. Itu udah biasa cuy. Cuman sekarang kita udah bawa pedang yang luar biasa guys. Ada explosion blade. Widih, jadi ini explosion blade adalah pedang raksasa yang sangat gede banget guys. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, daripada orangnya ini gedean pedangnya cuy. Jadi ini sekitar 5 kali lebih besar daripada orangnya ya. Jadi gua udah kalah besar cuy. Widih, jadi kita udah langsung aja ya, testing aja cuy. Kita bakal testing di sini ya. Kita akan tes ke mob spider, apakah spidernya tahan. Jadi kita akan langsung 1, 2, 3 dan oke, langsung mati cuy ya. Dalam satu kali hit langsung mati guys. Oh my god ya. Oh my god. Jadi tidak diragukan lagi kalau pedang ini sangat sakti mandraguna sekali guys. Jadi ya, kita bisa menggunakan pedang ini untuk membunuh apapun cuy. Ya gak bunuh air juga lah ya. Apa yang bunuh air cuy, kayak orang dodol ya. Ya guys. Kemudian yang kedua di sini ada Whirlwind Blade. Jadi ini adalah pedang yang bercabang gitu ya. Jadi ada pedangnya itu pegangannya satu, cuman bagian tajamnya itu ada dua ya. Jadi ini bisa kita sebut dengan pedang bercabang. Jadi pedang berkepala dua. Jadi kita coba tes ini kepada hey, jangan lari kau bro. Kemarilah bro. Jadi kita akan langsung tes kepada chicken dinner ini cuy. Kemudian yang ketiga adalah Holy Punisher. Jadi Holy Punisher ini seperti pedang yang berkilat gitu ya. Jadi sangat mengkilap sekali. Jadi bentuknya juga sangat keren. Berbeda dengan Iron Sword, Diamond Sword ataupun Sword Sampah. Gak ada juga sih Sword Sampah cuy ya. Jangan baper lah ya. Jadi ini sangat keren sekali ya. Pastinya bentuknya sangat GGWP sekali. Kita lihat di sini ada tulisannya deals 200% more damage to undead creature. Jadi ini sekitar 2 kali lipat lebih kuat ya daripada yang biasanya. Jadi ini 200% atau 2 kali lipat. Dan ini 10 attack damage ya. Cuman kalau kita gunakan untuk membunuh si babi ini, babi-babi pinky-pinky ini gak langsung mati cuy. Jadi sekitar membutuhkan beberapa hit ya. Satu, oh ini satu hit cuy. Kalau ke ayam kita akan coba tes ya. Satu, oh benar sekali langsung mati. Satu, oh ya benar sekali cuy. Jadi ini langsung mati gitu ya. Kita akan coba ke ship, apakah langsung mati juga. Oh, nak mati ke? Come on lah. Bell. Oh, benar sekali guys. Jadi itu langsung mati juga ya. Meskipun gak ada efeknya, ini lumayan kuat banget cuy ya. Jadi lumayan kuat build ya. Kemudian yang keempat di sini adalah Christmas Special. Jadi Christmas Special ini adalah pedang yang kita gunakan untuk bersenang-senang juga ya. Jadi ini ada Christmas Special. Mungkin ini pemberian dari Santa Claus ya. Karena Santa Claus punya banyak sekali hadiah. Dan kita dapat hadiah juga cuy. Jadi ini adalah hadiah dari Santa Claus Christmas Special. Dan kita akan coba tes di sini ya, apakah ini juga sangat GGWP. Apakah kekuatan yang ada di Christmas Special ini? Tunggu pesan-pesan berikut ini. Kenapa malah kayak di TV deh ada iklannya cuy. Ya kan, jadi kita gak pakai iklan-iklanan, langsung kita bel. Oh my god. Jadi bisa kalian lihat sih guys, dia bisa langsung terbang gitu ya.
dan kita akan coba tes lagi. 1, 2, 3, jebebel. Dan dia langsung terbang. Dan WD, keren banget cuy. Jadi dia bisa mengeluarkan seperti firework gitu ya. Wah, gila. Ini Christmas special ini sangat spesial banget guys. Jadi bisa kita lihat sendiri guys. Kita akan coba sekali lagi ya. Kalian harus memperhatikan momen-momen berikut ini guys, biar kalian gak ketinggalan. 1, 2, 3, jebebel. Dan dia beo. Oh, ada fireworknya gitu cuy. Benar sekali. Jadi ada firework yang udah nancep ya, nancep ke mobsnya gitu cuy. Jadi kita akan coba ke ayam, jebel, dan dia langsung terbang. Bam. Bam. Woi, kenapa gak meletus ya? Kenapa gak meletus cuy? Come on, bro. Ya, benar sekali. Jadi ini hanya berfungsi pada malam hari ya. Jadi kalau ke siang mungkin pedang ini lagi tidur cuy. Jadi kagak bisa digunakan gitu ya. Jadi kemudian kita akan coba ke creeper. Kita akan gunakan Christmas special. Dan apakah dia? Wow, benar sekali guys. Jadi akan membentuk ya seperti itu ya. Next adalah soul slasher. Dan di sini kenapa gua malah miring-miring ini nah? Woi, bisa aja woi. Bisa miring-miring gitu woi. Woi, wi. Ya guys, jadi ini sangat keren sekali karena kita bisa menggunakan soul slasher ini. Soul itu jiwa ya. Apakah ini berkaitan dengan pedang jiwa, pedang sakit jiwa? Kita akan coba cuy. Kita akan pukul 1, 2. Oh, 2 kali hit guys. 2 kali hit pada spider ya. Kalau ke gau, apakah 2 kali hit juga? 1. Oh, 1 kali hit doang ya. Kita akan coba ke spider lagi. 1, 2. Oh, kalau ke spider itu bisa 2-3 ya. Dan kalau ke creeper kita akan coba langsung bam bam. Oke, bebek langsung 2 kali ya. 2 kali hit bebek masuk mati cuy. Next adalah Thunderstorm Blade. Jadi Thunderstorm Blade ini adalah pedang halilintar ya, atau pedang petir gitu. Jadi kita bisa lihat kalau ini berbentuk seperti pedang yang sangat aneh ya. Ini lumayan keren sih bentuknya dan juga warnanya. Warnanya putih seperti petir. Jadi kita akan langsung uji coba aja. Kita akan langsung eksperimen kepada Go, mampus kau. Jadi go-nya udah sedih banget kayaknya wajahnya guys. Kita akan gunakan dia sebagai bahan eksperimen. Beo. Bisa gitu cuy. Benar sekali guys, sesuai dengan namanya, bisa petir-petiran gitu coy. Jadi kita akan langsung ini adalah pedang dewa cuy. Sekali kita samber, langsung kita jadi dewa petir cuy. Ya guys, jadi kurang lebih seperti itu ya. Apakah gua terlalu berlebihan? Enggak juga cuy. Karena ini benar-benar sakti banget ya. Jadi kita akan coba ke kau lagi. Selamat tinggal kau. Jangan lari kau. Katakan goodbye kepada keluargamu. Bye kau. Boom. Boom. Hei, hei. Boom. Boom. Oh, akhirnya guys. Kali-kali miss ya. Kemudian di sini juga ada Snake Venom Blade. Jadi ini adalah seperti pedangnya Venom gitu guys. Jadi kalau kalian tahu Venom, Venom itu juga mempunyai pedang. Dan di Minecraft ada pedang Venom juga cuy. Jadi pedang Venom yang ya seperti ular-ular gitu ya. Jadi kita akan coba lihat apakah dia juga sakti seperti Venom. Semoga aja begitu coy. Karena gue juga nggak tahu. Jadi kita akan langsung coba ke Creeper. Creeper, 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 creeper. Dan samber lu woy, samber lu woy, samber lu woy, samber lu woy. Woy, 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 woy. Oh ya guys, jadi ini seperti mengeluarkan efek-efek racun gitu ya. Jadi ini akan meracuni semua mobs yang udah kena hit oleh pedang ini ya. Jadi kalau udah teracuni, dia akan segera mati cuy. Bim, woy, sini woy, bim. Dan ini adalah yang terakhir cuy. Jadi ini adalah yang terakhir. Jadi kita akan berharap kalau pedang ini menjadi penutup yang sangat GGWP banget ya di antara yang lain. Jadi ini bentuknya juga lumayan keren. Pedangnya berwarna pelangi ya. Kemudian pedangnya itu juga pegangannya sangat besar sekali ya. Jadi ini tingginya lebih tinggi dari gua cuy ya. Ini antara gua yang terlalu pendek atau pedangnya yang terlalu tinggi cuy. Dan kita akan coba cari mangsa guys. Jadi kita akan cari mangsa. Bow. Oh, jadi ini akan membuat mobsnya terbakar kah? Oh, benar sekali cuy. Kita akan coba ke go. Apakah go-nya juga akan terbakar?
benar sekali guys. Jadi ini akan membuat semuanya terbakar cuy. Jadi bisa kita simpulkan kalau pedang ini adalah pedang yang menjadi musuh bagi para pemadam kebakaran cuy. Kenapa? Apakah kalian tahu alasannya? Karena kalau kita samber pedang ini beo 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 seperti ini, dan ini akan menyebabkan kebakaran ya. Dan apa gunanya pemadam kebakaran kalau kita kebakar-bakar semuanya gini cuy? Kita bisa membakar hutan di Minecraft guys. Waduh, waduh ya. Jangan sampai cuy, kita nggak boleh merusak lingkungan cuy. Yo, ya yeah, guys. Jadi ini pedang-pedangnya juga sangat-sangat keren banget lah ya. Jadi ini ada sekitar 9 buah sword atau pedang yang udah mempunyai kekuatan masing-masing cuy. Dan di sini gua sangat tabjub sekali coy. Hahaha. Oke lah ya, karena gue udah coba semua pedangnya. Jadi ya, jangan lupa juga untuk tombol like dan juga subscribe-nya bagi yang belum. Dan share ke teman-teman yang lainnya juga bisa share juga. Ya bisa share ininya lah ya, biar semuanya bisa tahu dan nonton di sini cuy. Jadi ya, di sini gue Wibis mengucapkan pamit dan follow gue di Instagram @hawibis coy. Jadi kalau kalian gak punya Instagram, buatlah, buat cuy, buat gitu, simple banget ya cara membuatnya. Dan follow gue di Instagram @hawibis ya. Maksa bener dah. Ya jadi kalau kalian punya Instagram silahkan follow, kalau nggak punya nggak usah follow cuy. Jadi di sini gue Wibis mengucapkan pamit, bye bye, see you in the next video. Wow. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop.